Jadi sepintas mirip dengan anggur, teman-teman ya. Buah rangat ini ukurannya namun lebih besar dari anggur. Ini ada lagi tuh. Yang ini satu sama yang ini dua. Bok mau nyocok, anjing nyocok gue mau awap. Buru gebuk kawai anjing nyocok. Songko eta tuh kawai. Oke teman-teman, salam petualang. Cager, cager. Nah teman-teman, kita berpetualang kembali teman-teman ya. Di petualang kali ini ada menu apakah yang akan saya olah teman-teman. Nanti kita cari di daerah pesawahan dekat pesungaian. Barangkali ada sesuatu yang unik yang bisa kita konsumsi ya. Dan kita olah teman-teman. Nah sekarang saya agak sedikit nyetrik teman-teman. Karena ini cuaca emang benar-benar seram teman-temannya. Kilau cahayanya gitu ya. Karena mata itu perih. Makanya saya memakai kacamata bunglon teman-teman ya. Ini anti panas, jadi kalau terkena panas tuh otomatis akan hitam ya. Itu radiasi sebenarnya sih, agar gak terlalu sakit aslinya ieu karena matahari serab pisan. Terlalu ieu terik mataharina panasnya seperti gak normal gitu ya, panas pisan teman-teman kalau bahasa Sunda. Oke, yuk kita lanjut berpetualang. Oke, kita turun ke sini teman-teman. Oke, maju. Tuh, lihat. Ada sungai ya. Kita sudah mendekati sungai. Kita langsung menyisir area dekat sungai teman-teman. Barangkali ada sesuatu yang menarik ya untuk kita dijadikan bahan masak di petualangan kali ini. Yuk. Harus waspada juga karena ini semak-semak belukar, tidak menutup kemungkinan adanya reptil. Tuh nawan. Pemirik. Sawo itu mah. Hah? Sawo. Ada neta. Tadi apa panting? Jadi ada panting engang ya. Semacam tawon lagi teman-teman. Tapi itu bukan tawon ya. Tapi sengatannya emang lumayan. Nggak jauh beda sama odeng atau tawon, namun itu ukurannya lebih kecil ya kalau papanti. Tempo air teh yang terjun nanya ada daunnya dari tempo coba. Dan di sini juga ada saluran air nih untuk ke sawah, persawahan teman-teman. Jadi bagus sekali ini berbagi air ya. Jadi dia pintar sekali berkamuflase. Di atas kameramen saya ada hewan atau reptil. Atau apa tebok? Tak. Nah. Nah, itulah bunglon seperti kacamata saya teman-teman. Dia pandai sekali berkamuflase ya, menyesuaikan warna kulit dengan daun dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Itu dia bunglon ya teman-teman. Bahkan kameramen saya pun nggak ngeh ya bahwasanya di depannya ada hewan gitu ya. Bagaimana ini? Gimana jalan? Itu. Pro. Airnya tadi lagi. Satu. Bisa tuh sok. Sok ya, tukur dulu. Udah.
Oke, sejauh ini saya belum menemukan sesuatu di pesisir sungai. Kita coba naik ke daratan dan di situ ada pohon yang merambat. Biasanya suka berbuah ya. Hati-hati juga ketika masuk perkebunan yang ada dekat persungaian. Itu bisa jadi sarang daripada si monster air atau Paranusapator, si biawak ya teman-teman. Nah, apalagi dekat dengan peternakan ikan. Nah, karena si biawak itu adalah hama bagi peternak ikan teman-temannya. Nah, ini dia pohon yang saya maksud merambat teman-teman ya. Ini namanya pohon notis. Kita ngacak ya. Nah, di sini ada pohon rangacak teman-teman. Biasanya rangacak ini emang tumbuh di rumput-rumput ilalang, rumput liar teman-teman yang berada di dekat perairan ya. Biasanya rangacak ini tumbuh di situ ya teman-teman. Kita coba cari, barangkali sudah berbuah atau bersayur. Berbuah atau bersayur sih rangacak nih? Dua nana. Jadi si rangacak mah teman-teman ya, ada yang unik nih dari rangacak ini, bisa disebut buah dan bisa disebut sayur teman-teman. Karena disebut buah manis, bisa dimakan langsung ya buah. Kalau disayur juga pudar manisnya ya, jadi enak. Itu disayur juga seperti sayuran lainnya, bisa dikasih kuah gitu ya, bisa. Namun itulah keunikan daripada buah rangacak ini teman-teman. Buka tempo ayaan woy, kebangna bisa ayaan tuh. Tuh. Hah? Oh iya. Nah, seperti ini teman-teman, kebetulan udah berbuah ya. Jadi saya bisa memberitahu bahwasanya buah ini adalah buah rangacak. Jadi sepintas mirip dengan anggur teman-teman ya. Buah rangacak ini ukurannya namun lebih besar dari anggur teman-teman. Ya, kurang lebih segede ini ya. Seperti tomat nonya, tomat bancet mulai letik tah seperti itu. Ini ada satu, biasanya kalau satu berbuah itu teman-teman. Namun emang suka nyarunya, apalagi ini dekat daun pisang yang busuk, yang kering. Nah, di sini ada lagi itu. Yang ini satu, sama yang ini dua. Kita petik langsung ya. Ini kita petik. Ini dibutuhkan kejelian mata ya, pas seket-seket panon kalau kata orang Sunda. Sarap itu suruh. Ah, ini juga ada, bro. Kita petik. Seperti ini penampilannya. Jadi tuh hatinya teman lagi. Masalahnya. Udah asal kan belum, Bob? Belumnya. Dia terong ajaib, woi. Anu bisa pian. Nol ngarna teh embung-embung gitu nya. Tiga buah embung. Ya, saya sensor sedikit karena buah itu sudah bahayanya. Kecebeng. Nah, seperti buah itu, buah embung-embung loh bijinya tuh. Kayaknya kalau dimakan langsung enggak direkomendasikan dong, memang pahit Buher. Nanti kita olah teman-temannya. Tapi dua sikit kita nyari lagi, barangkali masih ada. Kayaknya ya olah mengena sih. Dulu pernah. Tapi gak tahu yang ini apa bukan gitu. Oh, itu gerepekan. Tanya. Oke, saya menemukan dua lagi. Kita petik. Gimana persis anggur pisang?
tuh. Ih, anjir. Kelihatannya seger banget asli. Wih, anjir. Satu. Dua. Tiga. Empat. Wow, man. Man. Oke, kita panen lagi, teman-teman. Oke, dapat. Ih, emang susah juga sih. Wih, mantap. Cari lagi, barangkali masih ada. Tuh, teman-teman. Ih, kerennya ke tempat syarat deh. Tuh. Kerennya. Ih, ayah gak gaya mainnya. Di SM, terok mana tuh. Ayah telap artu. Baik sekali lagi tuh. Oke, teman-teman. Lumayan lah. Udah 8 biji juga kita olah. Soalnya perut udah kondusif nih, teman-teman. Kita cari tempat untuk pengolahan. Nggak bisa lah pakai uang di kameramen, teman-teman. Buat mengganya mah. Seger nanti ya. Teman-teman ya. Oke, yuk lanjut kita cari tempat untuk mengolah, teman-teman. Oke, teman-teman, kita membuat dulu tungkunya ya, atau hau untuk membuat apa namanya, api ya, api naon, api unggun, api cemburu. Sini ada ini, kita manfaatkan ya. Ini enggak terlalu serap, jadi mah yuk kita simpan aja. Nah, jadi fungsinya ini kesini, teman-teman, ya. Biar tidak gegeleongan. Nah, kemudian kita dagor. Nah. Mana itu manuk non? Cungcalang. Mau manuk putih lang lin. Kita coba dulu. Pas coy. Betul, masih tinggi tingginya. Oke, udah pas. Sekarang kita buat apinya. Oke, teman-teman,
sangat mendukung sekali karena apinya sudah menyala dan di sini banyak sekali bahan bakarnya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu susah untuk kita membuat api. Kita kasih minyak teman-teman. Oke. Sampai tetes terakhir. Imbar. Oke, kita pancing emosinya, pancing apinya. Kita tunggu benar-benar panas. Oke, sekarang kita membuat racikan bumbunya ya. Ini kayaknya enak nih dibikin gorengan, Bu. Minta ini, minta ini. Oke, di sini ada tepung terigu. Ada bintang, Pak, masih panas ya. Kita kasih bumbu. Nah, ada penyedap rasa. Biar banyak, biar gurih. Ah, kabeh keun. Ah. Juga ada bawang, daun bawang. Kita kasih biar tambah gurih. Ini cap barbar aja teman-teman. Kita kasih garam sedikit. Kita kasih rawit biar ada pedas-pedasnya. Kasih air, minum dulu lah. Oke. Agak lo kena pohonnya. Aduh. Tutup nak sampai digoreng. Ini jangan terlalu banyak air ya, biar rasanya itu benar-benar krispong. Oke, dan ini adalah rangacaknya, kita siapkan. Nah, ini karena tadi bekas apa? Bekas tumbuhan yang beracun, kita wasuh dulu. Kita mandiin dulunya. Dulu aja sekarang, baik ah. Oke. Kita belah. Plop. Ah, seperti ini.
Ini rangacak, teman-teman. Keren ya. Anjir, parum. Nanti kita harus membuat api lagi kayaknya, guys. Personal. Ini kenapa harus dibelah? Jadi biar terigunya itu masuk ya. Jadi biar si rasa peher atau pahangnya, pahitnya itu hilang, teman-teman ya. Karena kalau enggak ke ini pahit tadi dikit. Nah, kalau pakai terigu mah, kalau kemasukan terigu mah biasanya enggak terlalu tak. Kemudian di gini-gini. Kita cebor lagi. Kita galai lagi. Pokoknya ini adalah salah satu makanan yang unik ya, bisa disebut buah, bisa disebut sayur. Ini bisa juga dikasih kuah kuning, teman-teman. Namun saya di sini kalau kuah kuning dulu pernah. Saya penasaran dengan kriuknya ya. Kalau makanya saya kasih terigu, tepung terigu. Oke, ini udah benar-benar panas, bisa dilihat tuh. Gepuk. Mulai masukkan. Ini bu. Kita masukkan ke dalamnya. Oh, setelah udah masuk, baru kita encelumkan. Oke, kita buka lagi, lihat tuh. Ini dibuka tuh. Ya, dibuka. Nah, setelah dibuka, masukkan ke dalamnya, lap. Setelah masuk, baru kita masukkan lagi ke penggorengan. Dan seterusnya ya. Sepertinya mati lagi karena ini gede angin ya. Gak apa-apa, jangan dihiraukan, nanti kita kurungkan lagi setelah ini semuanya dimasukkan ya. Jadi satu-satu dikasih cabai biar adil ya, ya. Jadi segar nanti itu ya, rasanya ya. Kayak bakso ini adonannya. Nggak pakai mek. Masuk mek. Terang acak. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya ini udah garingnya, udah matang nih. Coba tuh dekatkan, Bu. Tuh, ini. Jelas tuh. Jelasnya. Benar. Oke, kita angkat ya, teman-teman.
Aduh. Sudah matang. Halo. Sambil menatap ke air kita dosa. Anjir, tutung. Tekes batu, tekes dua matang. Oh, bener-bener 3 buah isya. Aing power we, geger peka. Kecebeng. Oh, ya. Hah? Kecebeng. Kayak ini buah kecebeng. Ulu, itu ya, kecebeng ulu. Kecebeng ulu. Oh, iya. Muluk. Gimana dah? Ini mata kubur palikan hidup ya. Hai kukat itu dia nong toke cak cak nong cak cak ah mau gak mau ini harus dimakan demi menjaga perut kita tetap terisi makanan. Nah itu dia ketika kita berpetualang, rasakan tidak beracun, enak-enak aku makan, tapi ini benar enak, jadi kebawa dari si gurih terigunya itu masuk ke dalam buah rangcak ini. Ada cabenya. Kita sikat barang acaknya. Kenapa buah ini disebutkan dengan buah rangacak? Karena teksturnya yang acak-acakan. Nah, jadi dari situlah disebut dengan buah rangacak. Kalau tempat lain saya nggak tahu ya. Karena setiap tempat biasanya beda-beda untuk penyebutan si buah ini. Ini lagi gigi menetang gulir. Tak apa panting gigirin. Bok bong.
apa mau jirkan bok? Ngesel lah bok, ngembok. Bok mau jirkan, anjing nyesel gue malo. Buru gebuk kawi, anjing nyesel. Tengku etan tuh kawi. Kenawan aku. Oh ya. Tincak, tincak. Ampun sete. Sintrut. Teman-teman tuh saya kena gigit tadi itu. Coba deh. Ini nembus kena baju gini. Tuh. Ah mau balik ya yur. Ya sibuk. Hei. Pas gue ini. Kecebeng ada nih mana? Hah? Kecebeng. Tuh ini. Teman-teman ini nggak saya rekomendasikannya, nggak enak ih. Nasti kena ini tuh kan? Sepentai. Ini tuh sempat. Jadi saya sepertinya salah makan buah rangacak, teman-teman. Ini bukan rangacak, kayaknya kecembeng ya, man. Asli ini kecembeng. Ya, teman-teman, ini udah makan benar, ini udah buru-buru pulang. Oke, untuk petualang kali ini mungkin saya akhir sampai di sini. Ya, sopan tepa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bener ini. Bener ini. Gitu. Mereka mana, Wak? Era, bagus. Era usaha. Erang ki mau motor di situ gede cina. Gede geta mah cina. Geta badarung gitu.